Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rizky dan di sini aku akan menjelaskan tentang apa aja sih yang boleh dibawa di koper bagasi maupun koper kabin. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, karena koper di kabin sama di bagasi itu bolehnya bawa liquid apa aja sih? Nah, berdasarkan pengalaman aku kemarin, waktu aku melakukan penerbangan ke Bangalore, di bagasi itu kayaknya sih nggak ada kayak strict rules gitu ya, kayak harus berapa liquid yang ada gitu. Tapi kalau di kabin itu ada, setahu aku maksimal adalah 100 ml untuk 10 botol. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai, mau bawa kayak parfum atau mungkin odol atau cairan apapun itu, lipstick, kosmetik yang lainnya, pokoknya yang berbentuk liquid gitu ya, itu maksimal 100 ml dan masing-masing itu ada 10. Nah, kemarin waktu aku ke Bangalore di bagasi itu lebih available ya, dan kali ini kita akan ngebongkar apa aja yang aku bawa di bagasi dan juga di kabin. So, stay tuned. Ya, jadi di sini ada beberapa baju ya. Ini ada kerudung, terus ini rok, baju aku, kaos, bawa kebaya, kebaya waktu wisuda kemarin. Kerudung kaos, sama sebagai pecinta daster, ini ada daster lagi. Aku kemarin bawa ini juga, bawa sepatu dari Indonesia ya, jadi beli di sana karena khawatir kalau misalnya di sini harganya bakal lebih mahal. Nih, jadi beli. Kemarin dibantu sama kakak juga untuk packingnya. Iya. Ini ya, bawa sepatu, terus di dalamnya ada beauty blender. Kita pinggirkan dulu. Dua saus tomat, ada kecap juga, heater, anginnya sebanyak ini karena aku orangnya gampang masuk angin ya, terus masalah perut itu sesuatu yang urgent banget gitu kan, gak lucu ya di India sakit langsung angin. Terus aku juga nggak tahu gitu apakah di sini available untuk obat-obatan yang seperti ini. Terus ada parfum, ada ini obat sih, namanya propolis ya. Buka di sini aku kenapa kok plastikin karena untuk apa ya, kalau kata temen aku namanya Raka, kalau misalnya mau bawa cairan kayak gini keluarin dari kardusnya gitu biar aman gitu. Nih ini jadi banyak banget kan. Ini berapa mili ya? Enam mili, aku bawa 5. Oke, terus bawa kerudung lagi, ini baju, ada daster lagi, sikat gigi, kecap, ada minyak ganda pura ya, lagi-lagi untuk mengantisipasi biar nggak masuk angin,
ada kaos kaki, ada baju lagi. Di sini aku juga bawa sepatu lagi sih. Kita lihat ya di sepatunya ada apa aja. Apakah ada sesuatu yang terselip? Oh, di sini. Oke. Pantesan aku kemarin nyari ini nggak nemu. Nyari toothpaste. Ternyata dia bersembunyi di sini. Nah, ya jadi alasan aku taruh di bagasi karena di bagasi itu paling aman ya. Nah, aku bawa ini yang berapa mili ya? Oh, 100 gram. 100 gram. 100 gram. Terus ini 25 gram. Terus bawa lagi. Ini yang 25 gram lagi. Terus ini 100 gram lagi. Ya jadi memang disumpel-sumpelin gitu biar muat banyak. Terus di bagasi ya. Di bagasi ada ya, jadi ini aku bawa banyak jarum akupuntur ya, belajar dari ibu di rumah untuk kesehatan, jaga-jagalah. Terus ini ya alkohol swabnya, bawa kapas lagi. Terus ini snacking tenggo, bawa beng-beng, ada face tonic satu, ada perfume ini yang 100 ml kayaknya. Iya, 100 ml. Ini 100 ml, terus Viva-nya ini berapa ml ini? 100 ml juga, 1 2. Ada minyak ganda pura lagi, ini 60 ml. 60 ml. Terus parfum lagi 135 ml. Satu. Ada jarum pentul, parfum lagi, terus ini face tonic lagi ya, yang 100 ml, dan minyak ganda pura lagi. Jadi liquidnya ada banyak ya. Di sini dua minyak ganda pura, terus ukuran berapa tadi, 60 ml, terus ini parfumnya 135 ml, face tonicnya 100 ml, ada jarum pentul, terus ini parfumnya. Oh, ganda puranya ada 3, 60 ml semua. Ada kecap ya tadi, kecap, perfume, terus saus tomat juga, saus tomatnya 2, kecapnya 2. Oke, terus ada apa lagi sih? Nah, ini aku kemarin bawa vaselin gel juga, terus ini air mawar 100 ml, bawa deodoran juga. Ini berapa ya? Ya itulah. Terus gelas energen, ini sabun cair yang 100 ml juga, 100 ml sabun cair lagi, antangin lagi. Terus shampoo ini berapa mili ini? 70 tambah 21 mili ya, hampir 100-an lah.
aku bawa 3 shampoo-nya. Shampoo-nya ada 3. Terus ini ada hand body 100 ml juga. Deodoran lagi ya, deodoran. Ini face tonic. Air mawar lagi. Terus ini pembersihnya. Satu paket ini ya, sunscreen sama ini pomade. Ada bedak-bedak. Terus ini scrub gitu 100 ml juga. Tuh ini ada face tonic lagi. Ini shampoo tadi. Terus air mawar. Vaseline lagi. Dan sisanya beberapa indomie. Indominya aku bawanya total 20 deh. 10 goreng. Terus sisanya kari sama soto. 5-5 kayaknya. Ada buku juga. Tuh ada buku. Ada tongsis. Ada bedak. Ada ini V-Fresh yang itu sangat membantu banget untuk masuk angin. Iya. Ya, jadi kalau di kabin, untuk yang koper kabin, aku lebih ini sih, lebih banyak baju-baju ya. Kayak ini mukena, terus kerudung, baju batik. Terus di sini aku bawa ini sih, apa, teh. Teh ini ya, teh celup aku bawa di, aku bongkar dari tempatnya, terus aku taruh di plastik, terus di situ ada pembalut dan juga kapas. Ya, jadi kalau misalnya di total gitu ya, semua liquid aku yang ada di bagasi itu ada kayak pembersih, penyegar, itu di total mungkin sekitar 15-an kali ya, ada 15. Terus parfumnya ada 2, ada 1, ada 4, parfumnya ada 4. Terus ada saus 2, kecap 2, terus minyak ganda pura 3. Jadi kalau di total mungkin sekitar hampir 25-an kayak gitu. Dan itu ternyata di bagasi itu masih bisa. Ada juga aku bawa V-Fresh yang ukuran kecil itu. Itu kayaknya bawa sekitar 2 deh. Jadi di bagasi kemarin amannya, maksud aku, sejumlah 25 botol, 25 sampai 35, 30 botol itu ternyata masih bisa. Oh ya, ada sabun juga, ada shampoo juga. Ya, sekitar segituan, 25 sampai 30 masih bisa, dan masing-masing itu ukurannya adalah 100 ml. Jadi semoga bermanfaat.